Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin nahdha. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya. Kita sebagai bangsa baru saja melewati momen besar, momentum yang sangat menentukan bagi keberlangsungan negara tercinta kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita sebagai bangsa, yaitu 14 Februari 2024 kemarin, kita telah bersama mengikuti dan melalui pemilihan umum secara baik, aman, dan damai. Ini kesyukuran tersendiri bagi kita. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa harus sudah menyudahi hal-hal yang kita nilai, kita pandang sebagai sesuatu yang dapat mengakibatkan perpecahan bangsa. Bahwa di masa-masa kampanye, terutama tim tiga paslon, capres dan cawapres, saling mengungkapkan keunggulannya dengan berbagai retorika dan ungkapan bahasa, lalu kemudian karenanya ada yang tersinggung, ada yang merasa dizolimi, tetapi hal itu sudah berlalu. Maka hari ini patutlah rasa syukur itu kita ungkapkan dalam bentuk saling memaafkan, dalam bentuk kita membangun hajat dan komitmen bersama untuk tetap utuhnya NKRI bebas dari keinginan-keinginan yang dapat menyobek dan merusak persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Mari kita hindari penggunaan identitas tertentu, baik suku, bangsa, maupun agama, yang dapat merusak kerukunan dan kebersamaan kita sebagai bangsa. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh paslon. Saya tidak memandang ada yang menang, ada yang kalah. Karena pemilu yang kita lewati barusan secara damai, itu adalah kemenangan kita bersama. Oleh karena itu, pantaslah kalau kita hari ini ke depan berhajat bersama untuk hidup bersama berdampingan. Karena kita adalah bangsa yang besar, dan pemilu ini adalah pemilu yang besar, tapi kita nyaris tidak ada bias. Kalaupun ada bias, itu hanya berupa kesalahpahaman dan sangat tidak mengganggu kebersamaan kita. Ini mungkin karena kita sudah mulai menyadari kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Maka oleh karena itu, demokrasi kita yang berjalan dengan baik ini, kita jangan cacati dengan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada seluruh paslon, terutama bagi yang secara ilmiah, secara quick count telah berada di tempat teratas atau sebagai pemenang. Tapi bagaimanapun, kita harus sama-sama menahan diri dan sabar sampai keluar ketetapan the real count dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Selamat bangsa kita Indonesia, utuh NKRI, dan sukses serta jaya bersama menuju Indonesia Emas 2045. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi bangsa kita
Dan bagi umat Islam, semoga Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita. Dan kita sebagai umat beragama sama-sama minta berkah daripada dari para founding fathers kita, daripada para ulama kita dan tokoh agama kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.